kosong. Skuter yang lakukan oleh Kersada. Mata PSM. Mata yang berjaya dikutip oleh PSM untuk Kersada. Mata PSM. Pas kali ini mungkin ikutan daripada palingan juga. Berikan mata keempat. Cukup jaya dia angkat. Bola kedua untuk Afif Jazimin dan Suti Kiat. Kali ini lebih bijak untuk mengelirukan lawannya. 4-11. Mata Terengganu Tatar. Datar bola daripada Akif untuk terus keluar daripada gelanggang. Empat dua belas. Space drop yang dilakukan oleh Akif. Untuk Kersada. Menggunakan kekuatan namun terlebih dahulu dibatalkan apabila Firdaus Omar terlebih kakinya corak serangan yang hampir sama juga. Itu lipasan gulung. Oh. Kesan. Mata PSM Mavericks. Ianya cantik namun bacaan 18-6. Cuba dimatikan itu oleh Danish Irfan dan Khairul Aiman. Mata Terengganu Turtles. Lipasan gulungnya cukup dominan daripada Terengganu Turtles. Daus. Mata Terengganu dari Danish Irfan tersangkut pula di jaring. Tak lepas dari Akif Ismat, bermakna ianya adalah mata kemenangan untuk Terengganu Turtles. 25. Sekadar masukkan saja ke gelanggang lawan. Mata PSM Mavericks. Irfan dengan lipasan yang memastikan bola lawan mereka. Pergi kiri daripada Izzuddin. Pelan. Dibaca dengan cukup baik di situ oleh Danish Irfan. Cari sasaran lima. Danish Irfan. Oh, cantik daripada perancang PSM Maverick ini. Baik dari Kersada. Oh, untuk Khairul Aiman. Nah, terkena jari terlebih dahulu. Itu untuk Kersada pula. Mata juga tak lepas. Sekali lagi Sudin. Khairul Aiman berjaya untuk menetralkan serangan. 17-19. Selencong yang sekali lagi lakukan Khairul Aiman. Jeritan batal terlebih dahulu daripada pengadil iaitu Kamarul Asbah untuk memberikan mata sahaja yang boleh dicari. Diangkat baik bola pertama, bola kedua. Namun Danish Irfan tidak membenarkannya. Sembilan. Baik dari Suti Kiat. Kat jauh. Berjaya juga untuk letakkan bola tersebut. Walaupun selencong dari Izzuddin mengelirukan. Baik bola pertama itu Hafiz Jazimin untuk Suti Kiat. Agak jauh.
sukar untuk beliau dia mengangkatnya. Sembilan. Kiat dengan satu tap in saja untuk mata akhir sembilan. Service drop dari Zudin berjaya dibaca dan kini Suti Kiat menamatkan aksi dengan 21-9 di set yang ketiga selepas mereka dikejutkan. Terima kasih kerana menonton Astro Arena di YouTube. Untuk aksi-aksi sukan tanah air secara langsung, langgan pek sukan Astro untuk dapatkan akses anda.